Seandainya kau sadar saat ku tersenyum, seluruh cinta di dalam kepala ini, rasa yang hangat, alasan suka, hanya kau alasan untuk malam. Welcome back to channel Rebel Sebelen, guys. Sekarang gue mau ke rumahnya Bang Alek. Tapi ya gak tau guys, gue mau kesana. Makanya ikutin gue ya, oke? Kita gerbek rumahnya. Bye. Perjalanan Jakarta ke Cigombong Lido guys, luar biasa. Ayo langsung aja ke rumahnya, capek gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Asal lewas ya teh. Lewas. Surprise, baik datang Kak Dia. Ayo, masuk Pak. Masuk. Oke, masuk aja guys. Yuk, masuk. Aku tadi buka dulu sepatunya di lalu. Untuk rumah orang mau buka sepatu guys. Damn. Wangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya gue udah sampai juga nih di rumah Bang Ale guys. Aduh, aus nih aus. Aduh, Wak. Nggak, minum dulu, Wak. Nah, ini dia. Perjalanan jauh, Wak, nih. Asli, aus banget gue. Ternyata rumahnya di sini. Wah, ini enak. Lu kasihan capek. Ternyata lu mau di sini, Lek. Iya. Aduh, tahu gitu mah gua kalau balik sekolah gue mampir ke sini anjir. Lumayan kan? Kita baru deketnya aja berapa bulan kan. Ya, makanya gitu kan. Yo. Betul banget, Lek. Gimana, Pak? Capek di jalan? Di jalan lumayan lah, gila. Panas bukan capek, panas gua. Macet ya? Tadi macet sih di Bogor, macet. Banyak angkot itu. Untung jalan tuh udah jadi gak begitu ya, macet. Ya alhamdulillah, gue mau lewat tol gak bisa. Gue bawa motor, suwe. BTW, ada apa nih? Gue kaget banget lu datang ke sini. Enggak, gue penasaran gak ya sama mie yang warna-warni itu gak sih lu? Oh, yang gue waktu itu tunjukin ke lu. Nah, itu yang katanya mie itu datang dari langit tuh namanya. Asik. Mie bidadari. Ah, itu dia. Lu penasaran kan, Pak? Penasaran banget lah, gue jauh-jauh datang ke sini, gila lu. Pengorbanan lu, gue bayar deh. Ya udah, gue langsung kontak nih. Ya, calling. Dan nih, namanya ada nggak nih gue? Halo, Jo, gue mau pesen mie nih, yang lu kirim fotonya tuh kemarin. Yoi, pesen dua. Tiga, pokoknya semua varian lah. Ya, yeah. Gua tunggu nih di rumah gua. Lu tahu kan rumah gua? Oke, okay. Sip. Bye, dadah. Okay. Sok banget tuh tunggu ayam. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Bye. Tinggal tunggu aja, Wak. Oke, deh kalau nah, itu suara motor aja kayaknya. Oh iya, gua juga. Oh iya, ternyata itu dia. Mana? Itu dia. Mana guys? Ya. Oh, wih, ini dia nih, dia tunggu-tunggu nih. Ya. Oke. Senang ya. Sesuai aplikasi ya. Yo. Ini teman gua guys. Hai. Teman seperjuangan gua order dulu. Terus. Yo. Promosiin dong. Promosiin ya. Pelangi, catur, mie ijo. Mie ijo. Di channel apa? Rebil sebel.
Nih pak, pesanan lu datang nih. Ini dia nih yang gua tunggu-tunggu nih. Ada. Oh, langsung di unboxing apa gimana nih? Gua penasaran banget ya sama mini nih. Yaudah, lu buka aja, lu buka. Langsung biar aja. Lu gak penasaran lah. Oke lah. Kita buka guys. Mininya nih, wah ada talinya aja. Tali rafia. Gua bantuin lah. Ini apa nih? Gua buka aja. Warnanya hijau. Kayak apa nih hijau ya? Kayak kue. Kayak kue. Nih. Berikutnya lu buka deh. Gua yang buka nih. Oke. Oh, ini yang hitam putih nih. Buka hitam hijau itu? Hitam putih aja. Oh, itu hitam putih. Hitam putih. Cuman ini kayaknya ketutup sama yang hitamnya deh. Putih. Ini wow, ini kalau buat bilang lock nih yang ini nih guys. Ini warnanya pink. Bagus banget buat ngungkapin perasaan lah. Warnanya pink. Oh. Oke, kalau gitu biar enak gua apa nih? Pindah di mangkok deh. Oh, ya udah boleh. Biar lebih tesnya lebih dapat lah. Oke, siap. Oke. Okay. Yuk, mari. Tunggu ya. Wow. Nih di Jakarta belum ada nih kayak gini nih, makanya gue penasaran banget nih sampai gue datang ke sini ke Bogor nih buat nyari mie yang macam-macam kayak gini. Soalnya di Jakarta selama ini gue cari belum ada, gue belum nemu kayak gini. Oke, okay? Dari warnanya sih udah menarik nih, tapi gue pengen tahu nih rasanya kayak gimana nanti. Oke, okay? Nanti gue coba ya. Oke. Okay? Ini kan mie nya ada 3 nih Wale. Yoi. Gua ga mungkin dong makan 2, gila lu. Oh. Walaupun gua gemuk tapi gua ga rakus guys. Jadi yang satu lagi buat siapa nih? Gua ada solusinya. Gimana tuh solusinya? Ya gampang, lu ga tahu kan kalau gua punya adik. Hah? Yoi. Lu punya adik? Adik gua cewek lagi. Yang bener lu. Gua panggil deh, buat ikutan makan. Makanlah, ajaklah adik lu lah. Nis kami ya. Oh iya, adek lu. Adek gua nih. Oh. Kenalin adek gua nih. Kenalin Musa, Wilky. Iya. Ya udah nih, makan mie dah. Ya. Ikut makan aja deh. Pokoknya kenyang lah. By the way, Andre Baswe, sausnya mana nih, guys? Mana sih? Oh iya. Oh, ternyata ini tuh bukan pink aja, guys. Dia tuh campuran juga ada hijau, terus ini warna apa ya? Warna coklat tuh ya. Gitu deh. Gua mau coba rasanya kayak gimana ya? Dari penampilannya sih enak, tapi gua mau coba rasanya. Nih, kalau gua mau nyobain ini dia. Yang warnanya hitam putih, katanya sih mie ayam cakwe ini. Sambal aja gue jadi, Pak. Sambal. Oke. Okay. Tapi itu sayangnya tuh dia tukang dagangnya nih. Masukkan ya sausnya nih. Seincret euy. Tambahin lagi ya ini juga nih. Kurang memuaskan nih, harusnya banyakin. Rasanya gua belum coba nih. Aduh. Dah pengen cepet. Ini kan mie tuh macem-macem tuh warnanya ya. Yoi. Tapi rasanya sama nggak ya kira-kira? Ya kita cobain nanti, gua nyobain yang lu lah. Iya, gua juga nyobain lu punya Nisa juga ya. Iya. Kita tegak-tegak aja. Oke guys, sekarang kita mau makan nih. Selamat makan ya. Lu mau ngerasain penasaran banget dari Jakarta nih. Gua ke Cigombong ke Lido nih. Hitam putih, yoi. Waduh, pasti pada ngiler kan yang di rumah? Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Makan. Mantep, Pak. Gurih, asli. Mie-nya sih, kenyalnya tuh pas, gimana ya? Jadi beda ya, beda sama mie ayam biasa gitu. Kalau mie ayam biasa kan dia tuh keriting gitu kan mie. Kalau ini, dia tuh udah di bonding deh. Agak-agak lurus gitu. Udah gitu, dari gua rasain nih pas gua makan, gurih. Asli, gurih. Mie-nya sehat gurih banget. Sehat pula ini, Pak. Lembut bisa gimana? Enak sih. Ini hijau ini kayak pakai apa ya? Hijau itu kalau yang pernah teman buat cerita ini, itu dari daun sawi gini nih. Oh, jadi daun sawi di gimana itu? Jadi digiling lah, diproses
sama dia. Jadi otomatis sehat lah. Saya juga. Cobain nyari sa. Ya boleh. Cobain lah. Makanya kan kayaknya menarik juga nih cuy. Di gua juga ada sih ini. Nih cobain tuh yang hitam putih nih. Kalau rasanya sama. Sama ya. Sama, cuman warnanya aja yang beda. Ini yang warna hitamnya tuh. Cuma gua, aduh ini mah kayak ini ya. Kayak naonnya? Kayak apa? Kayak lemer. Kayak lemer guys. Tahu enggak lemer? Supa, supa. Kalau bahasa Indonesia apa? Jamu. Jamu kuping. Ya. Yeah. Kalau yang hitam itu dia enggak terlalu gurih ya? Beda sama yang warna ini. Hmm. Warna pink. Dia rasanya lebih apa ya? Original ya. Kayak apa gitu ya? Susah lah jelasinnya. Rasa dianya gitu ini. Jadi pembuatannya tuh dari sari-sari sayuran gitu. Mm-hmm. Gitu. Kalau yang gua tahu sih yang pink ini, yang pink ini tuh dari buah naga, tahu buah naga. Wah, sehat juga guys. Buah ternyata dari enggak salah pilih sabi. Dong gue enggak. Mm-hmm. Pilih yang pink tuh ya ternyata dari buah naga kan. Sekarang buah naga itu kasiannya tuh terkenal banget bagus iya, kan. Iya. Udah, kita lanjut makan ya. Iya. Enak banget nih, asli enak. Mantap. Ya. Enggak sia-sia datang ke sini jauh-jauh. Gak rugi kan lu datang ke rumah. Wah gak asli. Gak soalnya ini pinya gurih banget. Udah mau habis juga nih. Mantep juga lu. Enak. Enak nih kalau buat anak kecil juga bagus ya Wak. Soalnya kan iya sih. Ada bahan-bahan yang alami lah. Alami. Mantap. Habis guys. Habis. Mantap. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Selesai juga. Finish. Jadi gimana Bil? Enggak sia-sia sih. Rasanya juga enak nih. Punya gue sampai habis tuh. Gak sia-sia ya. Gue dari Jakarta datang ke Cigombong ini cuma buat makan mie ayam yang banyak varian warnanya. Rasanya juga mantap juga ya. Rasanya mantap. Kalau istilahnya ada yang mau pesen mini ya. Yeah. Oh iya. Nanti kalau misalkan ada yang mau pesen nih teman-teman yang di daerah sekitar daerah Lido, Cigombo, terus mana lagi? Nyampe Caringin, Ciawi. Iya. Bisa. Nih, di sini nih ada tempatnya nih. Di bawah ini. Bisa kan? Yo. Ada nih di bawah ini namanya nih. Langsung ya. Makasih Nis. Iya, sering-sering aja kan. Makasih ya udah bantuin habisin, ya. Habisin tadi yang. Oke guys, sekian aja dari kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Subscribe channel Rebel 7. Bye.